Assalamualaikum anak-anak yang solih dan solihah. Selamat malam semuanya. Kali ini Bu Susi akan memenuhi permintaan anak-anak tadi di grup WA ya, yang minta dijelaskan tentang nilai tempat, puluhan, dan satuan. Kali ini Bu Susi membawa sedotan. Nah, ini ada warna kuning, ada warna pink. Nah, sekarang kita lihat dulu yang warna kuning. Kita hitung sedotan yang warna kuning ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sedotan yang warna kuning ini berjumlah 10. Sekarang sedotan ini akan guru ikat menjadi satu ikatan. Nah, satu ikatan ini sama dengan satu puluhan yang nilainya 10. Sekarang Bu Susi akan ngambil sedotan yang warna pink sebanyak 1, 2, 2. Satu ikatan tadi yang nilainya 10 ditambah 2, jadi satu puluhan ditambah 2 satuan, maka jika dijumlahkan 10 tambah 2 sama dengan 12. Jadi satu puluhan itu, satu ikatan atau satu puluhan ini ada isinya ada 10. Sekarang kalau ditambah lagi, Bu Susi ambil lagi yang warna pink. Satu lagi. Nah, satu puluhan warna kuning ditambah 3 satuan sama dengan 10 ditambah 3, jadi 13. Diambil lagi. Nah, sekarang yang sedotan warna pink ada 1, 2, 3, 4. Satu puluhan ditambah 4 satuan, maka sama dengan 10 tambah 4, jadi 14. Sekarang kita lihat yuk soal yang di buku kalian. Nomor 1 tadi satu puluhan, nah seperti ini ya anak-anak, satu puluhan ditambah 7. Ambil yang warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 10 satu puluhan tambah 7 sama dengan 17. Nah, sekarang satu puluhan ditambah 1, 2, 3, jadi 10 tambah 3 sama dengan 13. Sekarang yang ketiga, satu puluhan ditambah, kita ambil lagi yuk yang warna hijau. Itu warna biru ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu puluhan ditambah 8 jadi berapa? 18. Nah, sekarang yang keempat, satu puluhan ditambah 0, gak ada yang nambahin. Satu puluhan ini tok, berapa nilainya kalau satu puluhan ini tadi? Jumlahnya yang kuning tadi berapa? Iya, 10. Nah, ada 10 kan tadi? Coba kita buka ya. Kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, satu puluhan ditambah 0 satuan sama dengan 10. Nah, masih tersisa 2 nomor. Coba, ini masih tersisa 2 nomor ya Nana. Kalian latihan di rumah bersama ayah dan ibu kalian.
Dan boleh juga nanti dibuatkan soal latihan lagi oleh ayah dan bunda, supaya dalam pembelajaran kali ini mengenal nilai tempat, puluhan, dan satuan kalian semakin mahir. Demikian dari Bu Susi malam ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.